Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saat ini saya berada di Tol Manggar Karangjuang. Seperti ini kondisi terbaru di 2023 di bulan Februari. Suatu saat akan terhubung dengan jaringan tol IKN segmen 3A. Saat ini saya berdiri di atas bukit di sini untuk mengambil gambar dan mengabarkan pada saudara-saudara kita semua dari Sabang sampai Merauke. Saya berdiri di sini adalah tol IKN segmen 3A, masih berupa perbukitan dan hutan. Di sana biasa saya live di tol IKN 3B. Jadi sebelum video-video ini Mbah Min pernah live di sana. Kita lihat juga ada kantor Shelter 1 Dirkit 3B KSO di sini. Direksi Kit IKN 3B. Kita saksikan melalui video ini. Jadi saya berdiri sesuai di map. Saya berdiri di sini dan di sana adalah arah timur menuju tol Karangjuang Manggar di sana di arah timur. Saya akan terus bergerak menuju di atas bukit ini. Perkembangannya luar biasa di segmen 3A. Kurang lebih ketinggian bukit ini adalah 30 meter dan mulai ada pemotongan, pembersihan atau land clearing di atas bukit ini. Kita saksikan. Jadi di sana adalah arah timur menuju kilometer 13. Saya akan terus bergerak ke atas bukit ini. Bagaimana kita saksikan ke arah sisi barat, ke arah antara 3A dan 3B nya di arah barat. Saya akan terus bergerak menuju arah barat. Jadi sangat tinggi sekali di bukit ini. Tidak lama pasti akan habis bukit ini karena mau dipotong. Di sana arah barat terlihat sudah jaringan tol IKN segmen 3A. Di sana mulai pembersihan pemotongan bukit. Dan biasa Mbah Min sebelum video ini pernah live di atas bukit sana. Di sebelah kanan bukit terlihat jaringan tol IKN 3A. Di jalan lama adalah jalan peti kemas. Seperti ini bukit di atas kolam ya saudaraku. Jadi di sini adalah lokasi jaringan tol IKN segmen 3A. Mulai pemotongan bukit. Di sana tadi adalah arah timur. Arah utara sana. Arah baratnya di sana terlihat dua jalur, itu adalah yang pernah disaksikan beliau Bapak Presiden Joko Widodo waktu berkunjung ke tol IKN. Di sini luar biasa pemotongan bukit sudah dilakukan dan kita saksikan saja perkembangan ke depan bagaimana. Mbah Min akan selalu mengabarkan dari jaringan tol IKN di segmen 3A dan 3B. Di sana juga terlihat Witon atau Wika Beton, batching plan-nya terlihat. Jadi seperti ini kondisi terbaru di sekitar jaringan tol IKN segmen 3A. Beliau-beliau di hari ini mau beraktivitas menggerakkan alat power listrik sutet sangat tinggi sekali. Power ini berasal dari PLTU Karyango. Di sana arah timur truk-truk logistik menuju pelabuhan peti kemas di hari ini. Sana arah timur. Kita saksikan kembali di arah timurnya seperti ini menuju kilometer 13 tol Karangjuang. Satu saat akan tersambung dengan jaringan tol IKN Manggar Karangjuang. Di hari ini cerah berawan,
Jadi seperti ini kondisi terbaru di jaringan tol IKN segmen 3A. 3A adalah Karangjuang KKT Karyango, panjangnya 13 km. Terlihat truk-truk logistik menuju pelabuhan Karyango. Terlihat trailer gandengan 40 feet dan kontainer 40 feet menuju pelabuhan peti kemas. Berikutnya terlihat Quester membawa peti kemas 20 feet di hari ini. Jadi seperti ini di atas bukit. Bukit ini adalah bukit yang tertinggi di segmen 3A. Saya akan menuju ke arah bawah melihat atau menyaksikan beliau-beliau dari tim kontraktor ini. Di bawah juga terlihat, kita saksikan ada tim survei di bawah. Saya akan terus maju ke arah barat lokasi ini. Luar biasa perkembangan di jaringan tol IKN segmen 3A. Terima kasih yang selalu simak channel Mbah Min BBN. Jika berkenan, silakan tinggalkan like, komen, dan subscribe di akhir video. Seperti ini saudaraku, di bawah adalah kolam. Terlihat juga di bawah ada tim survei dari kontraktor. Di sana adalah jalan menuju arah pelabuhan peti kemas. Luar biasa, sangat ramai di hari ini menuju pelabuhan peti kemas. Jadi dilihat dari sini badging plan Wika Beton juga kelihatan. Jadi bukit ini adalah bukit tertinggi di segmen 3A. Luar biasa perkembangannya. Kiri kanan sebagian masih hutan belantara, banyak monyet, binatang dan binatang lain di sini, hewan-hewan yang dilindungi. Sutep luar biasa. Wow, alat berat mulai mau bergerak di hari ini. Oke, kita saksikan ekskavator sudah mulai bergerak di hari ini menuju arah barat. Mantap sekali perkembangan jaringan tol segmen 3A. Terima kasih yang sudah hadir. Salam sehat saudaraku dari Sabang sampai Merauke. Dan saya akhiri di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.